that for me too. Halo guys, kembali dengan saya Rian Putra. Dan di episode ini saya bakal nge-showcase add-on, yaitu mob creator ya. Mob creator, mob... ya pokoknya itulah ya, ini saya pusing coy. Bagi kalian yang gak tahu itu mob creator itu, yaitu add-on yang buat nambah-nambahin hewan coy ya. Hewan-hewan darat sama hewan-hewan laut ya. Pokoknya ada kayak jerapah, komodo, gajah, macan, dan lain-lain coy. Dan kalian lihat nih, belakang saya ada kambing, anjing. Ada apa tuh, ada burung juga nih ya di pojok sini nih. Tuh, itu ada burung, itu kayak gitu ya, contohnya kayak gitu cuy. Dan kalau kalian mau tuh, ini tuh banyak banget cuy, sumpah mobsnya ya. Ada 90 lebih kali menurut saya. Ini banyak banget tuh. Saya mungkin gak bakal nge-showcase semuanya ya, karena kalian aja gak bakal nonton anjing sampai akhir ya. Makanya saya gak bakal bikin sampai abis gitu ya telurnya, oke? Dan oh iya, di add-on ini juga kalian bisa ngetem-ngetem hewan ya, kayak gajah, jerapah, singa, terus ada badak, unta, pokoknya ada beberapa hewan yang kalian bisa tem cuy, kayak paus. Paus bisa ditem cuy, bisa berenang kalian anjing sama paus ya di dalam laut, oke? Dan sebelum lanjut nih, pastiin udah like, share, comment, and subscribe. Oh ya, tonton sampai akhir ya. Oh ya, bagi kalian yang mau download nih, udah saya siapin ya linknya di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Dan mungkin saya bakal naruh juga cuy beberapa hewan yang bisa kalian tem ya, jadi kalian tinggal lihat aja deskripsi. Jadi ya tonton dulu lah ya, biar kalian ngerti gitu anjing, nanti kalian banyak nanya lagi ya kan. Ya pokoknya tonton dulu, oke? Dan kita langsung ganti kamera dulu ya. Dan oke, saya ganti kamera nih. Dan kalian lihat depan saya, depan kalian juga, ini ada Ragunan versi Minecraft anjing. Ini banyak banget, buset, mobnya ya. Oh ya, dan ini tuh belum ada setengahnya ya mobnya. Dan masih banyak lagi cuy ya. Ada 50 atau 90, dan pokoknya ya segitulah ya, banyak cuy. Ini saya bikin kandangnya aja sebanyak ini 2 jam ya. Ini 2 jam cuy. Capek saya, tangan saya capek anjing. Oh ya, di add-on ini tuh ada hewan khas Indonesia, yaitu komodo ya. Nih, ini komodo di sini. Ini tuh komodo. Ada hewan khas Indonesia cuy, ini keren banget sih mobnya. Mantap. Mantap ya, saya suka cuy sama add-onnya. Kok mobnya sih anjing tadi? Dan ini ada orang utan juga, ada kalian semua ya. Kalian semua yang nonton ini orang utan. Bangsat kau. Bercanda cuy ya, bercanda, jangan baper, oke? Ada zebra juga. Oh iya, di mob ini tuh banyak banget hewannya, ada hewan darat sama hewan laut ya. Pokoknya kebanyakan hewan darat sih daripada hewan laut. Hewan laut pun juga ada paus orca, ini ada paus orca di sini. Ini ada burung unta juga cuy, ada burung khas Afrika ya. Ini ada paus orca di sini. Dan mungkin saya nge-showcase hewan-hewan yang bisa ditem doang ya, dan itu juga beberapa cuy, karena kalau kebanyakan videonya bisa sampai sejam anjing. Kalian 10 menit aja belum ditonton cuy, oke? Saya males jadinya ya, nggak semangat saya bikin videonya. Mantap. Dan ada unta juga. Dan ini masih banyak lagi ya, nih telur-telurnya tuh masih banyak lagi, kalian lihat nih. Noh, telur-telurnya tuh masih banyak lagi cuy. Saya nggak mungkin ya bikin kandang sampai semuanya, tangan saya bisa copot anjing. Kalian mau tangan saya copot, kan nggak lucu gitu. Dan kita langsung nge-showcase aja ya. Dan oke guys, saya mungkin nge-showcase cuma beberapa hewan doang ya, nggak banyak sampai semuanya, karena itu videonya bisa sampai sejam anjing. Oh iya, di sini tuh juga ada burung elang, burung, ada burung deh pokoknya, ada burung elang, burung hantu, burung biasa cuy. Dan kalau kalian spawn burung elang tuh hati-hati ya, suaranya berisik banget sumpah itu, buset. Oke, saya nge-showcase tuh bakal pertama itu gajah ya. Gajah tuh bisa ditem cuy. Nih ya, Asian Elephant. Apa sih kok elephant? Goblok. Pokoknya ada gajah, apa sih, gajah Asia lah pokoknya ya, gajah Asia cuy. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena saya nggak jago bahasa Inggris, oke? Dan cara ngetem gajah tuh pakai kue ya, baru pertama kali cuy saya ya. Cuma di Minecraft doang ngetem gajah pakai kue anjing. Bisa nggak ya? Apa bukan gajah yang ini? Di sini tuh ada gajah dua ya, ada Asia sama Afrika cuy, setahu saya nih ya. Coba kalian ambil nih, bentar. Elephant. Nah, ada African elephant ya. Kita ambil coba yang Asia. Yang apa tuh, African ya? Apa sih saya ngomong apa anjing? Please lah ya. Dan pokoknya kalau Afrika ini lebih gede cuy daripada Asia ya. Nih lihat nih. Noh, lebih gede yang Afrika ya. Badannya bangkot sumpah nih. Bagong ini, bagong, fix dia bagong. Nah, kalau Afrika tuh bisa ditem cuy pakai kue ya, cuma di Minecraft doang emang. Ngetem gajah pakai kue. Mantap. Mantap. Dan ini jalan-jalan, tolong lah ya, please lah ya, gajah jangan jalan-jalan. Tem-tem. Nah,
bisa ditaikin juga ya. Kalian tinggal make saddle dan kalian langsung bisa jalan cuy sama gajahnya ya. Cuma di Minecraft doang ngetem gajah pakai kue anjing. Saya juga bingung. Dan yang kedua itu apa sih? Ada jerapah ya, jerapah. Itu pakai hay bale ya. Mana kok nggak bisa ya? Jerapah? Makan dong. Oh, salah deh, salah. Jerapah tuh pakai wortel ya. Lupa saya cuy. Wortel tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Saya lupa cuy. Saya bego banget sumpah. Buset. Kasar saya ngomongnya, parah. Ini carrot. Kita deketin. Kok gak bisa ya, sumpah. Setahu saya sih jerapah tuh pakai carrot ya. Di apa sih, di deskripsinya tuh dijelasin pakai carrot cuy. Gak tau kenapa gak bisa ini, karena error kali ya. Mungkin error cuy. Dan itu ada unta, yang ketiga tuh ada unta. Unta yaitu khas Arab ya, khas Arab. Dan kita pakai hay bale ya, cara ngetemnya tuh pakai hay bale. Feed, makan terus. Makan. Ini bisa ditaikin belum sih? Oh belum, tunggu ada bacaan red baru kalian bisa naik ya. Mana lama lagi, makannya. Sumpah gak bisa naik-naik, ini gak jelas nih add-onnya anjing. Dan pokoknya tuh kalau unta pakai hay bale ya, jerapah pakai carrot, gajah pakai kue ya. Dan itu ada tiger, tiger tuh pakai raw beef. Dan kalau tiger tuh nggak bisa ditaikin ya, dia cuma kayak anjing cuy, bisa duduk sama bisa jalan ya. Nah, duduk nih. Noh, duduknya kayak panda cuy, lucu banget sumpah. Lucu banget, parah. Dan kedua, yang kelima apa sih ini, berapa ya? Keberapa sih saya lupa deh. Kelima deh kayaknya ya, kelima deh. Kelima tuh ada badak. Badak ya, badak. Itu pakai jerami cuy. Nah, benar kan pakai jerami. Dan gak semua hewan kalian bisa taikin ya, cuma beberapa doang kayak misalnya unta, gajah. Saya gak tahu lagi cuy ya, yang bisa ditaikin tuh apa aja. Ini mana badaknya kabur-kaburan lagi. Badak. Makan. Kok yang makan malah ini? Apa sih? Si gajah yang makan. Dan hewannya tuh banyak banget cuy, sumpah nih ya. Saya bakal nge-spawn lagi apa ya? Sabar. Ada pos orka. Kita taruhin dulu. Dan ada elang, eagle, lebih tepatnya eagle. Ya, pos orkanya hilang. Ada zebra. Ada bebek. Ada burung hantu. Nih, saya bakal nge-spawn apa sih? Burung elang ya. Dan burung elang nih berisik banget tuh, suaranya berisik banget ya. Saya tahu dia tuh rajanya burung gitu, tapi berisik sumpah. Ada zebra, zebranya kecil cuy. Nah, yang ini benar. Ada zebra, ada bebek. Noh, ada bebek ini kayak ayam ya. Lebih tepatnya kayak ayam anjing. Ada burung hantu juga. Kita spawn lagi yang lain. Pokoknya tuh di mob ini banyak banget ya, apa sih, hewan-hewannya cuy. Kalian tinggal milih aja, tinggal cari, dan kalian bisa bikin ragunan sendiri di survival kalian. Oh iya, saya saranin sih kalian nyobanya di survival ya, biar kalian survivalnya nggak bosan cuy ya, sama hewan-hewan itu. Jadi kalian bisa bikin apa sih, ragunan cuy, di survival ya. Apalagi kalau main sama teman itu lebih seru cuy. Ada mantarai, lebih tepatnya pari ya, ini pari ya. No ya, pari benar cuy. Terus saya mantarai itu pari. Saya ngomong apa sih? Saya dari tadi nggak jelas deh ngomongnya ya. Ya udahlah ya, saya bingung cuy. Ada jellyfish, ada komodo, ada piahen. Piahen apa nih? Piahen apa? Ini apa nih, hewan baru? Apa ini? Sumpah saya nggak tahu ya pokoknya. Dan kalau komodo tuh dia suka banget sama daging ya. Dia tuh kayak apa dah? Ngedeket-deket saya. Dia tuh kalau ada daging nih langsung ngedeket tuh ya, setahu saya. Ada jellyfish tuh ubur-ubur, ada pari, pokoknya masih banyak banget ya mob-mobnya. Apalagi ya, ada karavan, ada bird, nih ada burung, ada humble penguin, apalagi ya, ada mandrill apa dah?
mukanya kayak kalian, anjing, biru, merah. Ini monyet, ini ya, monyet apa sih? Pokoknya sejenis monyet, cuy. Dia tuh sejenis monyet juga sama yang pantatnya, pantatnya apa sih, pantatnya bentuk lope sama merah nih. Tuh saya kayak gitu, cuy. Pokoknya kalau apa sih, kalau jantan, kalau nggak betina tuh pantatnya warna-warni ya. Tuh saya kayak gitu, cuy, ya. Kalau di dunia asli ya, di dunia asli ada Humboldt penguin. Humboldt penguin, ada bird, noh, ada burung. Ada karavan nih, karavan tuh unta ya. Ada unta. Nah, banyak banget saya ngesponnya ya. Ada pikuk juga ya, pikuk-pikuk. Apa sih burung-burung apa tuh? Saya lupa sih, burung kasuari ya. Burung cendrawasih, burung apa sih? Pokoknya yang burung yang kayak itu, cuy, yang apa sih, indah gitu ya. Nah, yang kayak gini nih, pikuk. No, pikuk. Tau saya pikuk sih dibacanya ya. Kalau salah sih maaf ya, karena saya kan bego bahasa Inggrisnya gitu ya. Ada walrus yang giginya tajam, cuy. Nah, ada kayak gini. Dan masih banyak banget, sumpah. Ada swan, ada bebek ya, ada angsa. Nah, angsa. Dan masih banyak banget, cuy, mop-mopnya ya. Kalian tinggal spawn-spawn aja, saya bakal ngedekatin yang ini, coba nih. FPS-nya ngedrop, cuy, kalau masuk yang sini nih. Ini ada burung kasuari. Ada nggak tahu ini apa. Ini ada burung hantu. Ini anjing laut. Ini ada buaya, ada burung unta, dan masih banyak lagi. Saya capek, cuy, sumpah ngomongnya. Bisa. Rasanya pengen tempeleng palanya ini, anjing. Dan ini ada bongo, cuy, ada bongo. Ini tuh sebutannya bongo ya. Kayak kambing, sejenis kambing, cuy. Dan ini ada banteng nih, ada banteng. Bantengnya tuh. Dan di sini juga ada koala ya, ada koala abu-abu sama koala apa sih, lebih tepatnya disebutnya red panda ya. Bukan deh, bukan red panda tuh yang ini nih. Red panda nih yang mana ya? Red panda. Nah, ini nih. Kalau red panda ini ya, kayak sama dia, cuy, kayak sama kayak koala ya kupingnya, noh. Lucu banget, sumpah ya. Dan kalau kalian mau tahu cara ngetem-ngetemnya, kalian tinggal buka aja deskripsi, saya udah ngasih tahu, cuy. Hewan-hewan apa aja yang bisa ditem ya. Dan segitu aja mungkin ya. Saya capek, cuy, saya ngomongnya ya. Capek saya ngomongnya. Oh iya, di mob ini tuh banyak banget, cuy. Ada singa, ada. Oh iya. Lucunya di sini nih ya. Saya bakal nge-spawn lion nih, lion. Apa sih bacanya, lion ya? Pokoknya gitulah ya, lion apalah. Lioness. Lioness itu apa dah? Lioness. Oh, sejenis kayak macan nama ini ya. Nah, kalau kita nge-spawn singa, dia bakal berantem lagi sama singa lainnya nih ya. Noh. Dia bakal berantem, cuy. Karena raja cuma ada satu ya. Raja itu cuma ada satu, jadi dia mungkin berantem gitu, memperebutkan tahtanya ya. Dan mungkin segitu aja kali ya showcase-nya ya. Dan oke, guys, segitu aja nge-showcase add-on mob creator-nya. Bagi kalian yang mau request add-on, kalian tinggal komen aja, cuy, di bawah, nanti saya bakal bikinin. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya saya bakal cari yang lain. Dan sebelum berakhir videonya, kalian pastikan udah like, share, komen, dan subscribe share sebanyak-banyaknya. Tonton sampai akhir ya, jangan sampai enggak. Dan saya udah siapin linknya di deskripsi. Oke. See you in the next video. Bye-bye.